pertanyaan terakhir Ustaz. Di bulan Ramadan ini saya sebagai seorang istri ataupun di luar bulan Ramadan sering keluar malam untuk ngaji atau menuntut ilmu karena suami tidak mengajari. Bagaimana hukumnya Ustaz? Subhanallah. Tugas seorang suami itu bukan hanya memberikan makan kepada istrinya. Kita yang kita ketahui bahwasanya tugas suami itu memberikan sandang, pangan, papan. Dia mencukupi, bukan. Tugas terberat suami itu adalah mendekatkan istrinya kepada penciptanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, ku anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dan istri kalian dari api neraka. Itu tugas terberat seorang suami. Maka tatkala seorang suami mengatakan qabiltu nikaha wa tazwijaha bil mahril madzkur, bukan hanya mau ngasih makan istrinya, bukan. Itu pindah tuh namanya tanggung jawab. Ada serah terima tanggung jawab di situ. Yang awalnya surga dan suami ini, surga dan nerakanya suami ini orang tuanya. Ketika dinikahkan, siapa yang menjadi surga dan nerakanya? Suami. Maka tugas suami adalah berat sekali. Jangan harap suami masuk surga sebelum mempertanggungjawabkan istrinya. Lalu bagaimana suami yang gak ngerti apa-apa? Ya udahlah, kalau suaminya memang gak belajar, kasih ruang buat istrinya. Bawa ke pengajian, istriku ikut aku. Dengarkan pengajiannya, aku gak bisa ngajarin kau. Tapi nanti kalau aku ditanya sama Allah, aku bisa jawab. Aku sudah bawa istriku ke tempat pengajian, ya Allah. Sudah aku bawa, aku gak punya ilmu. Mudah-mudahan dia dengar dari ustaz. Maka tanggung jawab suami sudah selesai. Jadi kalau tadi suaminya tidak mengajarkan, si istri kalau mau keluar tetap harus izin kepada suaminya. Kalau dia keluar malam, dia izin sama suami. Kalau suaminya tidak memberikan izin, jangan keluar. Jangan keluar. Karena sarana menuntut ilmu sekarang tidak harus ke masjid. Bisa sekarang lewat TV, ya. Sudah ada HP, alhamdulillah insya Allah bisa. Tapi sekali-kali mohon sama suaminya. Kalau suami tidak mengizinkan, minta, bang, tolong bang, kepingin aku bang datang ke masjid. Hadza wallahu a'lam.